Tahun lalu kita lulus RM500,000 untuk repair sikit-sikit bumbung ini. Dr. Hafizah dia bantah, dia kata tak cukup. Jadi tahun ini kita tambah RM1 juta. Dan tak cukup. Sebab masalah dawai, pendawaian saja cecah lebih dari RM2 juta. Baik-baik, kita dah lulus 1.5. Jadi kita minta tadi 7. Okeylah, saya lulus RM5.5 juta supaya jadi 7. Jadi kalau lulus minggu ini, minggu depan Dr. Fiza ya, mana balik perbandaran persatuan, betul berbincang dengan balik perbandaran, dan saya minta ICU KPKT pantau supaya minggu depan dah siap di mana nak mula dulu. Yang saya tahu mula kebersihan, kemudian tandas, ketiga bumbung, keempat wiring. Untuk itu cukup dulu ya. Dan yang lebih sikit kita cat-cat supaya nampak cantik.